Gondrong. Oke, okay, sip. Yes. Senang banget perasaan saya. Ditanya belum sih? Senang banget hari ini akhirnya dapat apresiasi dari SCTV Awards 2023 dengan kategori soundtrack terbaik ya. Sinetron paling ngetop. Soundtrack sinetron paling ngetop 2023 dari judul lagu Mesin Waktu dan sinetron berjudul Takdir Cinta yang Lebih. Ini penghargaan keberapa? Maksud penghargaan keberapa nih sepanjang karir? Ini kayaknya penghargaan saya yang pertama ya. Saya lupa berapa, tapi yang pasti untuk tahun ini adalah yang pertama. Karena ini adalah yang mengawali karir saya setelah sekian lama juga saya vakum. Jadi saya anggap ini adalah yang pertama setelah sekian lama. Jadi pemicu juga untuk bikin karya-karya lagi ke depan? Ya betul, jadi pemicu juga untuk bikin karya-karya saya untuk ke depannya, mudah-mudahan lebih baik lagi, amin. Ada yang masih ingin dicapai, Mas Bud, dalam hari yang masih dicapai, apa yaitu jadi orang yang lebih baik lagi, ngasain kreditan. Dipersembahkan untuk siapa? Dipersembahkan buat anak saya, dan syukur yang hari ini lagi ulang tahun. Dipersembahkan juga buat rumah kedua saya di RM, dan manajemen yang udah selama ini nemenin saya sampai sejauh ini berkarya. Sampai hari ini saya bisa lagi berkarya dengan cara yang lebih baik. Mas Bud, jadi beban gak sih Mas Bud ya, buat PR ini nih, apalagi soundtrack sinetron, untuk sinetron banyak banget ditonton semua orang. Alhamdulillah nih, Pak. Kalau beban sih enggak. Tentunya setelah ini kan, ketika teman-teman mengabarkan kan, mudah-mudahan rate of saya naik juga sih. Amin ya. Ada karya baru lagi mungkin, Mas? Insya Allah ada. Ini lagi digarapin, mudah-mudahan juga lancar. Jadi ketagihan buat bikin soundtrack sinetron gak sih Mas Bud, atau seperti apa? Kalau ketagihan enggak. Lebih ke arah kayak kalau dipercaya saya bakal lakuin itu semuanya. Karena ini sebuah penghormatan dari SCTV. Oke. Masih ada? Oke. Okay. Masih banyak ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Bang. Thank you. Terima kasih. Sok. Kita dibangunin Tuan Putri. Ketawa. Pemenang soundtrack sinetron yang populer, kan? Ke depannya, karya-karya yang jujur,